Kalian bisa lihat guys, wes. Kayaknya di sini nih. Gua mundurkan sedikit. Apakah mungkin ini tempatnya? Oke, teman-teman. Kali ini kita bakal main ke sebuah game bioskop simulator dan kita bakalan bahas yaitu sebuah lokasi dari pembersih sampah. So, ayo teman-teman, besok guys ya sudah update. Kalian bisa tengok cuy. Sekarang teman-teman tanggal 30 hari Selasa dan besok adalah hari Rabu. Nah oke teman-teman, mau gue tau guys ya, apakah mungkin dari tadi itu atau mungkin baru saja bisa ya. Ampun kotak bisa-bisanya malah ngebug gitu loh. Nah pokoknya teman-teman, kali ini kita bakal bahas yaitu sebuah lokasi. Dimana kira-kira lokasi dari robot pembersih yang ada di video dulu kita. Atau lebih tepatnya guys ya, di bagian yaitu di bagian detik 59. Nah, di sini guys. Di sini kita melihat yaitu sebuah Dokter Alik ya, di mana bersama yaitu Ocobot atau itu sebuah robot. Nih. Di manakah itu kira-kira? Soalnya itu robot ada yang kasih tahu atau lebih tepatnya ada yang kasih tebak-tebakan. Bang, coba Bang, Abang tebak. Kira-kira Dokter Alik sama robotnya itu lokasi di mana, Bang? Abang tahu nggak, Bang? Dan di sini teman-teman setelah tak perhatikan guys dari lokasinya dan ditambah lagi kalian bisa lihat cuy lorong ini tuh kentara banget cuy. Ini tuh kentara banget. Di sini gua tebak itu pasti ada di bagian area-area sini, bentar deh. Daripada ya guys ya, gua mau nyebut-nyebut teman-teman, mendingan kita langsung let's go untuk ke lokasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman tak perhatikan dari area-area sekitar yang dilihat sama duit kita guys ini nih. Di sini tuh gambarnya warnanya hitam ya guys ya, atau lebih tepatnya adalah rumahnya. Di samping kanannya ini adalah sebuah tong sampah. Di sebelah kirinya dari Dokter Alik di sini adalah sebuah warna biru. Kemudian besar ya guys ya, dokter ini atau lebih tepatnya pembersih ini lokasinya itu ada di bagian sebelah sini. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Apakah mungkin iya teman-teman atau mungkin tidak? Nah, kalian bisa lihat guys, wes. Kayaknya di sini nih kayaknya nih. Ya enggak teman-teman. Kalaupun ini gue kasih kembali ya guys ya, atau gue mundurkan sedikit nih. Apakah mungkin ini tempatnya teman-teman? Terus kita jalan. Di sini samping kanannya Dokter Alik ada itu sebuah tempat sampah dan berarti teman-teman dia berada di tempatnya toko rahasia atau itu penjual easter egg atau lebih tepatnya adalah di belakang dari penjual toko chat. Jadi teman-teman, kalian kalau bisa penasaran ya guys ya, kira-kira di mana lokasinya untuk Dokter Alik atau lebih tepatnya adalah robot pembersih, dia ada di sini guys. Nah, dia tuh ada di sini guys ya. Jadi teman-teman, bocorannya ini dia nih. Dari toko Bekasi, kalian lewat sini guys, lewat kiri, habis lewat kiri lagi dan di bagian situ teman-teman bakalan ada Dokter Alik. Jadinya nanti Dokter Alik di sini dan robotnya itu ada di sini. Sama persis kayak yang ada di video dari kita yang dimana ini guys, yang memperlihatkan itu sebuah Dokter Alik sama robotnya yang bakalan membantu kita nanti di bioskopnya kita. Tuh, tuh. Kan sama kan guys, sama kan guys. Nih. Nah tuh belok kiri habis ada sawah sampah. Di kanannya dari robot ada itu sebuah tong sampah. Sudah pasti lokasinya ada di sini. Nah jadi teman-teman kurang lebih seperti itu guys ya, untuk sebuah bocoran lokasi dari Dokter Alik sama yaitu robot pembersih di dalam game Bioskop Simulator. Tinggal kita tunggu besok ya cuy. Oke teman-teman, masih sampai di sini. Jangan lupa kalian ke kalian, kalian subscribe sebelum cuy. Kalian adalah bahagia. Saya ada pasien-pasien semua. Ya sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton game, support dari kalian ke gua cuy. Terima kasih pada semua. Tepat selalu main. Ntar gue suruh-suruh. Kan yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah.